saudara, shalom semuanya. Terima kasih sudah bergabung kembali dalam Berkat Pagi. Setiap hari Selasa sampai Jumat kita boleh bersama dalam saat teduh. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir bersama dalam live chatnya. Boleh katakan bersama, boleh tulis di live chat bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Sehati lagi kita bersyukur dan sepakat hari ini masuki hari di minggu yang baru, dan kami tahu Engkau masih tetap di sana setia menolong kami, Tuhan. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Ku pada wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan-Ku, jangan lepaskan, Kau-lah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kau-lah harapan dalam hidupku. Berapa di antara saudara yang kadang kau berpikir bahwa tidak ada orang yang sanggup menolong, tidak tahu dari mana Tuhan bisa menolong kita? Tapi taruhkan sekali lagi terus dalam hati kita, jika tidak ada orang yang menyertai kita, Immanuel, Dia ada buat setiap kita. Setuju, boleh katakan amin. Boleh sama-sama dimanapun kita berada, satukan suara dan katakan, ku pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kau-lah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Kau-lah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Kami akan selalu tahu, Tuhan, dari mana datang pertolongan kami. Siapa yang menolong kami ketika bahkan tidak ada yang dapat menolong kami? Kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Amin. Hari ini terima kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada yang sudah live saat ini, terima kekuatan yang baru. Jika tidak ada orang yang kau bisa andalkan, masih ada Tuhan. Dia Bapa yang sangat luar biasa. Biar pujian ini boleh menjadi iman kita, boleh menjadi keyakinan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kau-lah harapan dalam hidupku. Kau-lah harapan dalam hidupku. Kau-lah
Yesus, dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ini keyakinan kami, Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Lagu ini saya tulis kepada Tuhan, saya nyatakan bahwa kau Bapa yang baik. Padahal hari itu, musim itu kenyataannya Tuhan kelihatannya sangat jelas kurang baik. Keadaannya sangat tidak baik. Tapi saya menyatakan satu pernyataan iman yang melawan arus. Oh Tuhan, kau sangat baik banget. Dan ternyata kebaikannya itu tidak pernah habis. Waktu akan menjawab semuanya. Lagu ini berkata, Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Engkau yang
dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap pada-Mu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap pada-Mu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap pada-Mu Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap pada-Mu Yesusku, Kau segalanya. Hari ini mungkin keadaan kurang baik, tapi bukan berarti Tuhan tidak baik. Setuju boleh katakan amin. Hari ini hatimu dan perasaanmu kelihatannya kurang bagus, kurang baik, kurang nyaman, tapi bukan berarti Tuhan itu tidak baik. Setuju boleh katakan amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita boleh taruh permasalahan kita, pergumulan kita di bawah kaki Tuhan. Dan dimanapun kita berada, boleh bersama-sama buka tangan kita, atau Anda boleh taruh tangan di dada dan nyanyikan lagu, ref lagu ini, bahwa takkan pernah berhenti, takkan pernah habis kebaikan. Dan rasakan kasih dan kebaikan Tuhan mengalir saat ini juga. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap pada-Mu Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segala-galanya Tuhan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyiku ruriuk ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciri
penyertaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah-ku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah-ku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah-ku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, Kau Allah-ku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah-ku, sungguh besar Kau Allah-ku, sungguh besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang menyambung kisah tentang Ruth yang pada Jumat kemarin saya bagikan dalam berkat pagi. Bapak Ibu yang mungkin belum sempat menonton boleh mengikuti tayangan ulangannya di YouTube channel yang sama. Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kelanjutan dari kisah daripada Ruth, di mana ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan yang daripada Naomi. Nah, pada saat itu Naomi itu dia sudah kehilangan segala-galanya, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, dan juga sudah menderita dan tidak punya apa-apa. Jadi kayak pulang kampung atau ke satu daerah dan orang semua kenal, dan Naomi itu sudah sengsara, sudah miskin, gak punya apa-apa, dengan jabatan janda, dan juga anak-anak semuanya meninggal, dan dengan satu mungkin ketakutan orang akan berpikir bahwa kena kutuk apa, salah apa. Dan mungkin ya seperti biasa orang kalau ketika jatuh susah itu biasanya banyak ditinggal orang. Biasanya banyak orang yang kayak mengalihkan pandangannya, ataupun mungkin enggak dianggap, saudara. Itu memang sudah Alkitab mencatat, orang miskin itu dijauhi oleh banyak orang. Orang yang sedang mengalami kesusahan atau sedang di bawah biasanya itu sebab akibatnya akan mengalami yang seperti itu. Sekalipun tidak selalu sama, ada juga banyak orang yang sekalipun dia di masa susahnya tetap orang-orang yang setia itu tetap ada berjalan bersama dengan mereka. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan bahwa apa yang terjadi ketika Ruth mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhannya Naomi. Dia tidak mengikuti Naomi karena Naomi memang kaya, karena Naomi memang punya uang, karena Naomi memang punya anak yang bisa dia nikahin lagi, karena Naomi punya sesuatu yang menjanjikan dia. Tetapi Ruth mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi karena dia katakan bahwa bangsamu ialah bangsaku, Allahmu itulah Allahku. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan Naomi, yaitu mertuanya, saudara. Dan apa yang terjadi? Suatu ketaatan yang diambil, saudara, itu akan melihat sesuatu yang dahsyat
dahsyat di depannya. Karena keputusan kita ini akan mengerjakan, ketaatan yang kita ambil keputusan akan mengerjakan sesuatu hal yang kadang-kadang di luar prediksi kita, yaitu favor, yaitu rencana Tuhan. Bahkan hal-hal yang tidak kita pernah pikirkan, itu yang akan terjadi di balik ketaatan, di balik harga yang kita ambil, di balik motivasi untuk kita mengikut Tuhan. Tidak ada agenda, tidak ada kepentingan lain, hanya murni mengikut Tuhan. Anda akan melihat penyertaan Tuhan dan pengenalan kita akan Tuhan itu semakin kokoh, dan melihat penggenapan demi penggenapan daripada Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, sesampainya mereka di Bethlehem, mereka memulai hidup yang baru dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa, saudara ya. Lalu apa yang dilakukan Ruth di Bethlehem? Dia katakan bahwa dia tidak hanya berpangku tangan dan membiarkan Naomi yang sudah tua itu bekerja. Betul saudara, kalau saudara baca di firman Tuhan, saudara, Ruth ini dia masih muda, masih kuat, dan dia itu bukan kemudian ya udahlah pokoknya menerima nasib apa adanya. Tapi saudara, kadang kan kita saudara masalah sulit, tapi kita ya udah menunggu Tuhan menolong sesuatu, dan kita tidak juga melakukan sesuatu. Even berdoa pun kita tidak lakukan, mengejar Tuhan, baca firman Tuhan juga tidak kita lakukan. Jadi menunggu Tuhan bekerja tanpa ada action, tanpa ada part daripada kita. Firman Allah berkata bahwa mendekatlah kepada Tuhan dan Dia juga akan mendekat kepada kita. Sesungguhnya saudara, kalau saya boleh artikan, itu bukan soal karena ketika kita mendekat kepada Tuhan dan Tuhan mendekat. Karena sesungguhnya ketika kita mendekat kepada Dia, kita pasti dekat. Tapi kalau kita menjauh, sebenarnya Tuhan itu enggak jauh, Dia masih di sana. Cuma kita yang kemudian menjauh, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, saudara. Suatu waktu Ruth itu berkata kepada mertuanya, dia katakan, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Dia katakan dalam Rut 2 ayat 2. Dan kemudian dia memungut bulir jelai di belakang orang, saudara. Pada saat itu, saudara, apa yang terjadi? Jadi pada saat itu orang yang memungut, jadi ketika panen, saudara, itu orang-orang yang sedang panen itu dilarang untuk memungut itu kayak sisa-sisanya. Itu diuntukkan itu untuk orang-orang miskin, saudara ya. Jadi kalau pada saat itu nggak boleh. Jadi harus orang-orang yang sedang memungut hasil panennya itu tidak boleh memungut sisanya, saudara. Tidak boleh memungut kayak orang bilang tuh remah-remahnya, yang jatuh-jatuhnya. Itu akan dikhususkan untuk orang miskin. Saudara, nanti saya akan bahas nanti di itu ya. Dikatakan bahwa itu menentukan bahwa orang yang memungut jelai yang sisa-sisa di belakang orang. Artinya ada orang yang memungut yang pertama dan kemudian di belakangnya. Artinya bahwa dia tergolong orang miskin, saudara. Orang yang memang gak punya apa-apa, orang yang memang biasanya untuk janda-janda miskin, atau orang-orang yang tergolong memang sangat miskin, itu mereka diizinkan untuk mengambil sisa-sisa jelai yang di bagian belakang, layer belakang, saudara. Dan biasanya karena mereka miskin, itu biasa suka diganggu oleh pekerja-pekerja pria lainnya, karena mereka pikir namanya orang miskin, apalagi janda-janda, itu biasa menjadi sasaran empuk untuk diganggu dan yang lain. Tapi yang luar biasa, saudara, Ruth ini mendapatkan kasih setia daripada Tuhan, saudara. Firman Allah berkata bahwa kemudian Ruth itu pergi kepada mengikuti apa yang dikatakan oleh si Naomi. Kamu boleh pergi dan memungut sisa-sisa yang ada pada saat itu, saudara. Kalau boleh memilih, mungkin dia gak mau. Satu, gengsi, saudara. Satu, malu, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia mengambil keputusan untuk tetap merendah dan tidak peduli dengan pekerjaan yang rendah pun, karena itu tidak akan membuat juga menjadi rendah, saudara. Hari ini, saudara, kita ada di masa pandemi. Mungkin kadang kita diizinkan untuk ada orang kehilangan pekerjaan dan harus start lagi untuk pekerjaan yang kelihatannya rendah. Pekerjaan yang aduh sudah biasa mungkin dengan pekerjaan yang punya jabatan dan yang lain, tapi kemudian harus melakukan sesuatu yang kecil, bahkan harus mulai dari mana juga gak ngerti. Atau mungkin saudara secara gengsi saudara mungkin hilang, karena kan maksudnya sudah kayak gak ada harga dirinya, karena tadinya saudara orang berada, tapi kemudian di saat pandemi ini sepertinya
jadi susah, saudara ya. Bahkan kalau ada orang-orang di sekelilingnya tahu bahwa saudara susah, itu lebih membuat saudara mungkin rasanya malu dan sebagainya, saudara. Bahkan ada orang-orang yang harus sampai berjualan dari rumah, harus mungkin sampai nggak biasa mungkin ke pasar, harus kemudian harus ke pasar dan buat makanan dan yang lain, saudara. Tapi kalau kita tahu yang kita lakukan itu benar-benar murni halal dan tidak menyusahkan orang, tidak membuat orang juga rugi, saudara. Tapi kita start dari hal yang something yang kecil, tapi kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena memang saya percaya bahwa Alkitab selalu mencatat harus orang yang rajin yang disertai Tuhan, orang yang memang bukan malas, karena Tuhan menentang orang malas. Dan Ruth ini dia tidak berpangku tangan saja, saudara, tapi dia ini kemudian datang untuk ke belakang orang-orang yang mengambil yang hasil yang terutama, saudara. Jadi Ruth ini menunjukkan bahwa dia tidak terpaksa, tapi dia menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak bersungut-sungut dia lakukan. Dia pergi, dia tidak malu. Dia katakan berjalanlah Ruth di belakang para penyabit-penyabit di ladang milik Boaz. Boaz seorang kaya raya dari kaum Elimelek sendiri. Dan sehingga sikap kerendahan hati itu kemudian mendapat perhatian dari Boaz, saudara. Karena tadinya juga Ruth takut nanti akan diganggu oleh orang-orang. Saya katakan tadi, karena dia juga orang miskin, karena pasti akan dicap orang miskin, dan orang yang sederhana itu gampang dipermainkan oleh orang-orang mungkin yang ada jabatan, atau mungkin karena di situ dia pikir wah ini mah kalau kita juga mainin, kalau kita hina, kita bully, kita deketin, atau kita lakukan hal-hal yang ini, mereka juga nggak punya otoritas, nggak punya kuasa. Artinya mereka orang yang lemah, saudara. Tapi apa firman Tuhan berkata? Ketaatan dan keputusan dia untuk rajin dan tetap ada dalam kerendahan hati membawa dia mengalami perlindungan Tuhan, mengalami promosi, mengalami penyertaan dan favornya Tuhan. Kemudian saudara, Boaz melihat, Boaz menilai, dan Boaz kemudian memberi pesan kepada pegawai-pegawainya, pekerjanya, untuk jangan mengganggu Ruth yang sedang mengambil sisa-sisa jelai di belakang orang yang sedang menyabit hasil panennya itu, saudara. Jadi kalau saudara merendah, saudara, engkau yang akan melihat, Tuhan yang akan meninggikan. Kalau saudara mengambil keputusan untuk tetap menjaga rendah hati, sekalipun engkau diangkat tinggi Tuhan, tapi tetap dengan sikap waduh saya ini bukan siapa-siapa, Anda akan melihat promosi, pembelaan, bahkan sesungguhnya engkau akan melihat orang lain yang akan menilainya, saudara. Karena kadangkala yang membuat kita ini sulit karena harga diri kita, gengsinya kita ini yang terlalu kuat, saudara, sehingga kadang-kadang kita tidak mau direndahkan, kita tidak mau ada di musim yang memang Tuhan sedang proses kita untuk direndahkan, atau bahkan keadaan membuat kita rendah, ataupun ada orang yang merendahkan kita, saudara. Tapi kalau kita tahu bahwa di tangan Tuhan, firman Allah berkata rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi kalau kita merendahkan di bawah ketinggian, ya saudara ya, jadi katakan wah kamu, ketika dia muji diri sendiri atau dia sombong, saudara, kita biasa suka bercanda wah ini mah merendahkan di ketinggian bukit, saudara ya. Jadi kan ada orang dia seperti pura-pura merendah tapi sebenarnya sedang meninggikan diri gitu, saudara ya. Nah kita suka bercanda seperti itu, tapi saya tidak sedang berbicara soal itu. Saya sedang berbicara tentang, saudara, akibat dari kerendahan hati dan akibat dari orang yang rajin, saudara, orang yang tidak menunggu kapan kesempatan itu datang. Kesempatan kok nggak datang-datang, tapi orang yang menjemput bola, orang yang belum ada kesempatan dia datang, saudara. Dia lakukan partnya dia, saudara. Dan saya selalu yakin, saudara, ketika engkau setia, ketika engkau tetap mengambil keputusan, even itu membuat posisi Anda, harga diri Anda di bawah, tapi engkau rajin, engkau setia, lakukan tanggung jawabmu, do your part, lakukan yang terbaik, saudara, dan setia, bersemangat, saudara, karena peninggian itu datang dari Tuhan, promosi dari Tuhan. Dan engkau akan melihat bahwa ketika waktunya Tuhan itu untuk meninggikan, engkau tidak menunggu harus menunggu dan mungkin menyogok, atau mungkin cari muka dengan orang, ataupun harus bermuka dua, harus muna, saudara, sehingga engkau dapat promosi di kantor, engkau harus membuat cerita-cerita yang kemudian menyabotase pekerjaan temanmu supaya dia gak dapat promosi dan Anda dapat promosi. Gak masih seperti itu, saudara. Tapi kerendahan hati yaitu ketika kita tetap mempercayai bahwa peninggian itu datang tepat pada waktunya, dan ketika Tuhan tinggikan, kita tetap menjaga hati kita ada di bawah, saudara. Ruth
ketika dia ada proteksi daripada Boas, dia tidak sementang menamena atau kemudian langsung tiba-tiba, man, gue ini yang proteksi, yang kemudian baik banget, yang kemudian memproteksi dia tuh adalah yang empunya semua usaha itu, bahkan orang yang kaya, saudara. Kadang ketika kita dikasih kepercayaan, ketika kita diberi penghargaan, ketika kita dipromosi dikit, saudara, kita kadang-kadang suka lupa, saudara. Nah, firman Allah berkata, kalau engkau tetap menjaga hatimu, tetap rendah hati, engkau akan lihat ada banyak alasan Tuhan akan mengangkat engkau tinggi, karena dia akan mendapati hatimu tetap ada di posisi yang sama, saudara. Nah, firman Allah berkata, kemudian Boas berkata seperti ini, saudara, dalam Rut 2 dari ayat 11 sampai 12, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan, saudara. Nah, ayat seterusnya. Jadi, saudara, kemudian Rut ini mendapat pujian. Nah, itu saya katakan, dapat pujian, dapat promosi, tapi dia enggak lupa diri. Dia ditinggikan, dia dapat apresiasi dari bosnya yang secara mungkin dia juga kaget, aduh, bos ganteng dan juga mungkin bujang, saudara, ya, single, saudara, ya, kan dia punya motivasi-motivasi yang lain, mungkin langsung kayak lebih-lebih untuk mengambil keputusan mengambil hatinya bos dan yang lain, tapi enggak. Saudara, dia tetap dengan rendah hati, tetap ada di belakang pemungut-pemungut jelai yang di belakangnya, saudara, tetap dengan posisi itu, tetap dengan pekerjaan yang hina, pekerjaan orang miskin, pekerjaan orang yang kelas rendah, saudara, tetapi hatinya itu selalu meninggikan Tuhan dan tahu, Tuhan, saya punya Bapa yang luar biasa, yang one day pasti akan menolong, pasti akan memulihkan, pasti ada jalan keluar. Dan saudara, kisah ini masih berlanjut, dan kemudian at the end, saudara, ada banyak pertolongan Tuhan. Ruth mendapatkan kesempatan-kesempatan yang semestinya dia tidak harus mendapatkannya, saudara. Sebab itu hari ini, saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Berapa waktu Tuhan mengizinkan Anda di posisi-posisi yang bawah? Belajar setia, jaga hatimu tetap di bawah, dan tetap rajin, do your part, saudara. Akan datang waktunya tangan Tuhan yang membuka jalan. Dan ada berapa di antara saudara sedang diangkat tinggi atau sudah lagi di atas-atasnya, sedang di puncak-puncaknya, saudara. Jangan lupa siapa yang memberikan, siapa yang membuka jalan. Kau akan tetap merasakan bahwa, Tuhan, kalau bukan Engkau yang mengangkat aku, kalau bukan Engkau yang mempercayakan pekerjaan ini, kalau bukan Engkau yang mempromosikan, kalau bukan Engkau yang memakai aku dalam melayani, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kalau bukan Engkau yang menolong aku, aku tidak ada sampai hari ini. Saudara, itu yang akan membawa rencana Tuhan semakin dahsyat, dan semakin dahsyat. Keputusan itu untuk merendah, itu pilihan. Keputusan itu untuk merendah akan membawa engkau melejit tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mengambil keputusan lagi untuk tetap setia, rajin, dan tetap merendah. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Beri arahkan tangan kita ke layar. Bapa, kami datang kepadamu sekali lagi. Kadangkala kami sombong, kadangkala kami lupa diri, kadangkala kami tidak mau mengambil pekerjaan yang rendah karena gengsinya luar biasa. Kadangkala kami tidak mau direndahkan, kami tidak mau di posisi rendah. Kadang-kadang kami berjuang untuk gengsi, kadang-kadang kami rasanya harga diri terobrak-abrik ketika ada orang yang merendahkan kami, ketika kami menemukan bahwa kami sedang susah, kami ada di posisi yang bawah, kami gak punya apa-apa, kami terancam di PHK, kami sedang kehilangan banyak hal, harga diri, kekayaan, pekerjaan, kami bahkan kehilangan banyak. Tapi hari ini kami tahu bahwa kami tidak pernah kehilangan Yesus. Jika kami memiliki Yesus, kami memiliki segala-galanya, dan itu bukan akhir dari atas segala-galanya, karena sesungguhnya hati yang merendah itu yang akan membawa kami melihat jalan terbuka, yang akan membuat semangat kami tidak pudar, tidak rendah. Semangat kami akan semakin melejit dan mau bersedia untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang rendah, pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilirik orang, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin yang hina, tapi kami lakukan dengan sepenuh hati, kami lakukan dengan rajin dan tanggung jawab, kami lakukan dengan satu pemahaman bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan seperti kami melakukannya untuk Tuhan, dan kami akan melihat bahwa tidak ada sesuatu yang sulit yang kau tidak bisa buka jalan. Dan kami tahu akan datang waktu
waktunya promosi, akan datang waktunya jalan terbuka, akan datang waktunya masa kelegaan, akan datang waktunya engkau mengangkat dan mempercayakan pekerjaan atau pelayanan atau hal-hal yang besar lagi. Dan kami tahu bahwa tidak ada yang dapat mengambil kemuliaan, hanya semuanya bagi engkau, karena semua hidup kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami jalan buntu, yang sedang mengalami direndahkan hari ini, yang sedang mengalami engkau mengalami titik-titik terendah, yang sedang mengalami bahwa engkau harga dirimu dirampas, engkau diinjak-injak, engkau dihina, engkau diperlakukan tidak adil, engkau dituduhkan karena mungkin orang miskin, orang biasa, orang sederhana, engkau mungkin ditinggal banyak orang ketika engkau susah, engkau mungkin gak dianggap ketika engkau ada di bawah. Hari ini Tuhanmu yang sanggup mengangkat, Tuhanmu yang sanggup menolong, Tuhan yang menjadi backupmu saudara. Jangan takut, jangan kecil hati. Arahkan tanganmu sekali lagi, kita bersama-sama di layar dan kami berdoa dengan sepakat. Kekuatan Allah mengalir dengan tidak ada batasnya. Kami tidak akan melihat masalah melebihi, kami melihat kepada Tuhan, Tuhan yang terutama. Dan kami tahu akan datang pertolongan dari Tuhan. Kami akan tetap mengucap syukur karena datang waktunya engkau mengangkat kami. Saat kami menaruh hidup kami di tangan Tuhan yang paling rendah sekalipun hidup kami, tapi ada tangan Allah yang kuat di bawah sana, siap mengangkat kami tepat pada waktunya. Jaga hati kami, jadikan kami pribadi yang rajin, jadikan pribadi kami takut akan Tuhan, jadikan kami pribadi yang tidak kilau promosi dan lupa diri, tapi Tuhan, jadikan kami orang yang selalu sadar diri, tahu diri, dan tahu bagaimana cara memberi syukur kepada Tuhan yang terlalu baik dan mengangkat kami tinggi. Demi nama Yesus, kami berdoa. Hamba berdoa buat Bapak Ibu yang sakit, yang mengalami pergumulan, kemenangan, sukacita. Jawaban doa engkau terima hari ini juga di dalam nama Yesus. Anda boleh tulis di live chat, engkau mengalami jawaban doa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sekali bahwa Tuhan menjawab doa kita. Ada Bapak Ibu yang ingin mengirimkan beban doa, Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di WhatsApp bawah saudara. Dan kami mendengar kabar kesaksian-kesaksian dari jawaban doa yang dikirimkan kepada kami saudara. Jadi ada orang-orang yang mereka dalam keadaan yang sulit, kemudian mereka mengalami pertolongan Tuhan. Kami hanya menjadi alatnya untuk berdoa, tapi selebihnya itu hanya Tuhan yang melakukannya. Ada seorang Ibu Yusniar saudara, dia memiliki keluarga yang sakit. So dari awal berkat pagi tuh dia rajin sekali ikut saudara. Dan dia katakan bahwa udah cicinya sakit. Dia katakan anaknya juga sakit saudara ya. Pak Benny juga sakit, dan juga cucunya Karen juga dan positif saudara ya. Dan kemudian keluarganya ini ngalamin benar-benar sampai luar biasa. Satu rumah kena saudara. Tapi kemudian dia katakan bahwa terima kasih Ci untuk doanya, sampai lupa kabari gara-gara begitu banyak keluargaku yang sakit dan jadi panik, karena bukan anak saja tapi suami, adik, satu rumah semuanya kena COVID dan memang lagi parah-parahnya saudara. Tapi dia katakan, tapi ternyata Tuhan itu luar biasa, kekuatan kesembuhan dan pemulihan sudah terjadi, dan bersyukur Tuhan sudah berikan kesehatan saudara. Ibu ini yang dari awal berkat pagi selalu ikut, selalu komen, selalu WhatsApp, dan kami hanya sepakat berdoa saudara, dan ternyata Tuhan menjawab saudara. Ada masih banyak lagi saudara, saya akan bacakan di healing worship dan mungkin di next online service bagaimana pertolongan Tuhan yang terjadi. Jangan lupa untuk membagikan channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan, teman-teman keluarga yang lain, supaya ada banyak orang yang semakin dimenangkan. Terima kasih buat live chat, komentarnya, dan juga like and subscribe-nya. Thank you sudah mendukung channel ini sejauh ini saudara. Saya juga tidak berpikir kalau ternyata Tuhan memberi kesempatan demi kesempatan lewat online saudara ya. Sekalipun juga waktunya sulit sekali saudara ya, karena tidak mudah untuk online. Saya juga kadang ini main gitar setiap hari saudara ya. Jadi itu benar-benar kadang udah sakit banget saudara ya, karena udah namanya saya perempuan. Jadi ini kadang udah sakit tapi tetap masih main saudara. Sebab saya tahu ya, gak apa-apa, setia dengan perkara kecil dan tetap setia, karena semua panggilan dan rencana Tuhan kita boleh menjadi berkat. Even hanya satu orang saja yang nonton, andai kata dan diberkati, firman Allah berkata surga bersorak-sorai. Sampai bertemu setiap hari Selasa sampai Jumat, berkat pagi, dan juga
healing worship pada waktu malam hari. Nanti kami akan infokan. Bagi Bapak Ibu yang mau mengirimkan menjadi bagian dari JC Ministry, jangan lupa untuk mengirimkan biodata, nama, alamat, dan saudara nomor telepon, dan kami akan mengupdate setiap acara-acara tayangan yang akan disiarkan nanti. Thank you so much, and sejak selesai, never giving up, semangat, God bless you.